untuk bisa datang ke Luna Dori Pekanbaru. Ko Happy, thank you banget untuk influencer yang sudah hadir di sini, yang sudah menyempatkan waktu diterima undangannya dengan baik. Semoga Eka Natural Cosmetic bisa memberikan rasa kepercayaan diri, terutama tetap menyikapi kecantikan itu dari dalam, dan natural beauty itu adalah hal yang paling terbaik. Wah, ditepuk tangan dulu dong. Kita berbicara lanjut tentang produk dari Eka Natural dari Sadi Aulia. Kak Sadi, boleh tahu kapan nih datang ke Pekanbaru? Aku datangnya kemarin malam. Kemarin pagi. Dan sempat sobai juga di bisnis yang lain di Supreksai. Kita ada 3 cabang di sini, kalian bisa cari tahu. Abis makan baru coba lip glossnya. Wais, luar biasa. Lalu kita kesini acara spesial kita di Luna Dori X SA Natural by Shania Uya. Betul lah, Kak Sati, ya kan? Ngomong-ngomong soal SA Natural di sebelumnya nih, Kak Sati kan sudah melibatkan bisnisnya di mana-mana, bisnis kulit, fashion juga, ya kan? Kemudian kenapa memilih akhirnya memutuskan untuk mengembangkan bisnisnya ke kosmetik? Okay, sebenarnya karena awalnya dari segala sesuatu yang saya gunakan, saya tuh orangnya picky banget dalam make up. Jadi bukan berarti yang in banget langsung beli. Dan saya suka segala sesuatu yang make up tuh long lasting. Jadi nggak pasaran, terus juga bisa digunakan memang selama bertahun-tahun. Terutama tentang produk Eka Natural, boleh silakan ya. Nah, tuh. Dan ini nggak crack sama sekali, nggak kering. Kita lihat pengaplikasian. Terus itu dipakainya kayak sebelum bedaknya, jadi kayak. Sebenarnya kelebihannya justru. Sebenarnya kelebihannya adalah kadang aku pakai sebelum pakai setelah foundation atau setelah foundation, atau kadang bisa dipakai setelah loose powder. Kadang-kadang aku merasa kalau kok udah agak gelap lagi ya, aku pakai lagi buat kaca. Dan surprisingly bisa menyatu gitu. Jadi dia kan biasanya kalau kita pakai krim udah pakai loose powder suka ngegumpel kan. Kalau ini enggak,